Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Gudang Gorden. Di video kali ini kita mau pasang 3 display gorden nih dengan ukuran lebar 1 meter setengahan. Kita akan pasang di bagian sini, di bagian tengah, dan di bagian ujung. Lebarnya sama 1 setengahan. Seperti apa proses pemasangannya, saksikan terus video ini sampai habis. Nah ini dia untuk rel dan aksesorisnya. Ini ada kaki penyangganya juga kita udah siapkan, masing-masing pakai 2, dan untuk end cap-nya juga 2. Untuk gorden yang akan kita pasang, yang pertama ada motif batik kayak gini, batik abu hitam, terus ada polos warna pink, dan ada juga warna hitam. Dia modelnya model kembang 3, tapi nanti kita akan pasang pakai rel bulat. Jadi dia pakai cincin seperti ini dan ada hook beserta tali simborinya juga. Dan untuk yang motif batik ini, dia modelnya model smoke ring, tapi dia pakai smoke ring biasa ya. Sementara kalau untuk yang gorden pink ini, dia pakai smoke ringnya yang premium, smoke ringnya bolak-balik seperti ini. Pertama-tama kita ukur terlebih dahulu untuk pemasangan bracket. Ini untuk tingginya kita mau pasang 2 meter setengah dari lantai. Sama ya, tiga-tiganya kita 2 meter setengah dari lantai, dan untuk lebarnya 1 meter setengah. Sebelum melakukan pengeboran, kita biasanya pakai wadah untuk debu-debunya supaya debunya tidak berantakan ya. Jadi kita pakai plastik sama solasi kayak gini. Nah ini kita pakai visor ukuran S6, dan untuk sekrupnya kita pakai ukuran 6x1. Nah ini kita masukin dulu visornya sebelum kita pasang bracket dan sekrupnya. Yang pertama kita akan pasang gorden yang model kembang 3. Karena kita pakai rel bulat, maka kita harus membutuhkan cincin seperti ini. Untuk cincinnya disesuaikan dengan kebutuhan dari gordennya, dihitung dari kembang ininya ya, dari kembang gordennya. Untuk relnya sudah siap untuk dipasang di bracket yang tadi sudah kita pasang. Nah ini kita pasang kawat yang udah kita pasang di gordennya, kita sangkutin di cincinnya seperti ini.
ini kita ukur untuk pemasangan hook juga kita pakai 120 cm dari lantai. Nah, selanjutnya kita pasang tali simboringnya seperti ini. Nah, kita rapihin. Nah, ini dia untuk pemasangan gorden yang model kembang 3 menggunakan cincin sudah selesai, sudah terpasang, hasilnya seperti ini. Nah, ini selanjutnya pemasangan gorden display yang kedua. Untuk proses pemasangannya sama, caranya sama. Untuk yang kedua kita akan pasangkan gorden yang batik abu seperti ini. Nah, untuk gorden yang kedua kita pakai rel warna silver dengan motif ulir seperti ini. Pertama kita pasang salah satu end cap-nya dulu, lalu kita pasang gordennya. Untuk gorden yang ini dia sudah langsung ada bolongannya ya, jadi bolongannya itu dijahit, namanya smoke ring. Dia sudah model smoke ring. Kalau yang model pertama tadi itu dia model kembang 3, jadi harus butuh cincin kalau pakai rail bullet. Nah, ini dua gorden sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang gorden yang warna pink di sini. Untuk gorden yang pink ini smoke ringnya khusus ya, dia smoke ringnya premium. Smoke ringnya bolak-balik seperti ini dan ada motifnya kayak gini.
Nah ini dia untuk display gordennya sudah selesai terpasang. Ada 3 gorden dan modelnya beda-beda, dan untuk ukuran tinggi gordennya juga beda-beda. Untuk yang pertama yaitu ada model kembang 3 seperti ini. Karena kita pasangnya pakai rel bulat, jadi kita perlu cincin kayak gini. Dan untuk tinggi gordennya yaitu tinggi 2 meter. Nah untuk gorden yang kedua, motifnya ada motif batik seperti ini. Bahannya bahan blackout juga, sama tiga-tiganya bahan blackout. Dan untuk yang ini dia motifnya bolak-balik ya. Gorden ini modelnya model smoke ring kayak gini, jadi dia nggak perlu cincin lagi kayak yang pertama, tapi ini dia pakai smoke ringnya yang biasa. Dan untuk tingginya yaitu tinggi 2,20 meter. Next kita lanjut ke gorden yang ketiga. Yang ketiga ini ada gorden polos warna pink ya. Dia pakai smoke ringnya smoke ring premium, smoke ring yang bolak-balik seperti ini. Dan smoke ringnya juga ada motifnya ya. Untuk tinggi gordennya yaitu tinggi 2,40 meter. Untuk konsultasi dan pemesanan bisa menghubungi saya, Jajan Suryana, di nomor 0823 1098 9451. Atau dengan saya Uswa ke nomor 0852 8765 1175.